Ya udah kalau nggak luka nggak apa-apa, biarin nggak apa. Saya kan mau minggir. Main atau ke tengah aja. Ya udah kalau nggak luka nggak apa-apa, biarin nggak apa. Nah, kalau mbaknya ada luka diobatin aja, Mas. Iya, Mas. Saya minta apa-apa, saya minta diminta maaf dong. Yaudah lo turun ya, turun minta maaf deh. Turun dulu, turun minta maaf. Oh, perempuan, kalau laki-laki mah kasihan ya. Iya, yuk. Kenapa deh itu dua orang? Itu katanya ya. Katanya lo ya. Ini katanya. Gue juga nggak tahu, nggak kedengeran jelas. Sesama pengobrol dengan mulut bermasker itu kalau ngobrol susah nyambungnya. Bisa nggak kedengeran, kita denger dia nggak denger kita karena ketutup masker. Jadi itu yang mbak-mbak naik ojek online diselip, rupanya cuman nyelipnya kurang bagus apa kurang umum gitu ya, sama yang dua orang itu. Terus mbaknya itu nggak terima apa gimana gitu loh, sesuai sama abang ojolnya juga jelasin itu mau nyelip. Ya udah gue tanya langsung aja to the point, mbaknya ada luka nggak? Kalau ada luka ya diobatin, Mas, gue bilang gitu kan ke yang di belakang itu, yang dua mas-mas itu. Kalau ada luka ya diobatin, minta maaf. Terus mbaknya bilang, enggak, Mas, saya nggak minta apa-apa gitu. Intinya mbaknya kesel gitu mungkin karena dua remaja itu dengan ulah nyelipnya di jalan. Ya udah, akhirnya daripada ribut nggak ada ujungnya kan ya, mas-mas itu gue suruh turun. Udah turun aja deh, minta maaf gitu. Ya udah, minta maaf, udah selesai. Jadi guys, sekarang gini, lo kalau lihat kayak gitu ya, misalkan ribut di jalan, ada orang ribut di jalan, ya sempetin lah waktu dikit buat
seenggaknya melerai mereka gitu, entah itu siapa yang salah gitu. Tapi baiknya gak usah memihak, disuruh selesaikan aja baik-baik secara kekeluargaan gitu, udah gitu. Soalnya kalau kayak gitu gak kelar-kelar. Kenapa gue bisa ngomong kayak gini? Gue pernah gitu loh ribut di jalan gara-gara bapak-bapak, ya orang udah umur lah gitu loh, mau nyelip mobil di depan gitu. Nah gue posisinya di belakang dia kan gitu, karena itu bapak-bapak gak nyelip-nyelip, ya nutup jalan lah otomatis kan, nutup jalan gue klakson. Nah klakson gue kan bunyinya lumayan kenceng ya kan, kayak gini nih bunyinya nih tuh, kayak gitu. Mungkin dia kaget kan, kaget terus gak terima, kesel kali kan, kesel, nyuruh minggir. Udah sepanjang jalan tuh gue disuruh minggir, udah gue minggir kan, nyolot-nyolotan deh tuh, nyolot-nyolotan geng lah gitu loh. Di depan gua ada kamera gitu loh, depan muka gua. Nah itu dia yang mau ngerampas gitu pakai tangan, cuman gua kan nangkis gitu loh, gua nangkis. Dan seingat gua itu kamera udah gua nyalain gitu loh, seingat gua kamera udah gua nyalain. Nah itu bapak-bapak ngerampas kamera gua sampai nekuk ke bawah itu loh kameranya. Gak jauh dari situ, gak jauh dari kita cekcok itu, ada tukang es kelapa, dilerai lah itu sama tukang es kelapa. Dan yang lucunya lagi, galakan itu tukang es kelapa gitu loh, sampai muntah-muntah, udah bubar, udah bubar, disuruh bubar kita loh, disuruh bubar ya udah, akhirnya ya udah, gue bubar gitu loh. Karena ya emang harus dilerai gitu loh, jadi kayak model kayak kucing berantem di jalan gitu loh, disiram air. Terus sampailah rumah, gue cek kamera ternyata nggak nyala kameranya. Aduh, coba kalau jadi footage itu seru ya.